kita tidak mahu hanya pihak parti-parti pemerintah saja, terutamanya parti-parti dalam Komponen Barisan Nasional saja yang dituduh dengan pelbagai tuduhan seolah-olah bahawa pihak di sebelah sana tidak mendapat dana politik daripada sumber-sumber yang tidak perlu ditentangkan. Jadi kita harus berfikiran terbuka dan berlapang dada untuk terima ianya sebagai suatu garis panduan bersama yang harus diterima pakai supaya ketelusan dana politik ini diketahui.